gua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Oke, poin ya, di sana sekitar 92 tadi. Itu malah lagi diambilkan ya sama Pak Tani itu. Nah, itu di sana ya. Oke, kita ambil dulu, teman-teman. Ini ya, ketemu cukup telak tadi sekali. Kena headshot. Kita lanjut. 50 meter ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, poin ya di pohon kelapa yang ini sekitar 50 meter, lumayan dekat ya. Kita coba ambil dulu, teman-teman. Kayaknya cukup telak tadi ya. Langsung ketemu di sana, teman-teman. Nah, ini ya di pohon kelapa ini tadi cukup dekat tadi. Bawahnya padang, harusnya anak mudah untuk ketemu ya. Nah, itu ya. Ini. Oke, kita lanjut lagi, teman-teman. Jumpa lagi sobat semuanya. Apa kabarnya, teman-teman? Selamat siang ya. Seperti biasa, kita keliling-keliling lagi ya, nyari-nyari tekukur. Kali ini berburu bersama Mas Vito ya. Beliau ada di sana itu, nyanggung di sana. Untuk spotnya ini pinggir kali ya. Nah, itu. Tanaman jagung, baru ditanemin jagung ya. Ini cukup luas, jadi misa-misa ya nyunggungnya. Untuk unit masih sama, unit chamber XR ya, menggunakan DR Slug alur 8 OD14 panjang 60 cm. Nah, itu speednya sekitar 1000-an menggunakan BST 14 green ya. Oke, simak terus keseruannya. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe, teman-teman. Ini kita mau lanjut nyanggung dulu, teman-teman. Cuma ini anginnya agak besar banget ya. Mungkin nanti kalau ngesut, tak koreksinya cukup ekstrim ini mungkin nanti ya. Oke, kita lanjut nyanggung dulu, teman-teman. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Terima kasih. Kita lanjut nyanggung dulu. Poin di sini ya, nih jaraknya sekitar, kita coba RF dulu. Nah, itu ya jatuhnya ke sini nih, kurang telak tadi.
Oke, poin ya di sana itu sekitar 50 meter tadi. Ada banyak tadi yang turun cuma di sana itu. Di pas legokan turun ke bawah ya. Jadi nggak begitu kelihatan. Saya maksudnya aja sambil berdiri tadi ya. Sekitaran sini tadi. Nah ini ya, maksudnya dari sana itu umpetan dari pohon pisang ya. Oke, kita lanjut. Oke, ini sekitar 50 meter. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, poin ya di sana itu sekitar 50 meter tadi. Kita coba ambil dulu, teman. Panas betul ini suasananya ya. Cukup telak sekali tadi. Jagungan ini ya cukup luas. Nah ini pohon ini tadi. Rukut teman-teman, kita cari dulu ya, kita pause dulu aja biar nggak kelamaan. Ketemu ya tadi di sana, agak ke bawah angin jatuhnya ke sini, agak lama tadi nyariin ya. Oke, kita lanjut lagi, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, poin ya di sana itu. Sekitar 50 meter tadi. Ada dua tadi ya. Cuma yang kelihatan cuma satu. Kita ambil dulu. Pada dari sana ya turunnya itu seberang kali. Anginnya gede banget ya. 50 meter udah tak koreksi. Semeripit banget teman-teman. Ini udah agak mendung juga ya, kayaknya mau hujan mungkin. Galengan yang mana malah tadi lupa ya. Galengan mana tadi teman-teman? Oleh ini ya. Ini maksudnya dari sana itu pohon pisang. Oke, lanjut. Nah itu ya, itu pala bantuan datang itu. Ini mendungnya sudah cukup pekat ya, baratnya sudah banter banget ini. Nah itu Mas Vito itu. Saya nyanggung di sini ya. Kita lanjut dulu lagi teman-teman. Nah, itu dia itu. Turun di sini. Oh, di SS. Lor wit lumbu lore. Merengkok. Tenang padangan banget. Lor wit lumbu nanggon padangan Vito.
sudah ready Vito sebarek-barek sudah ready. Ditekan iki ya sedikit. Anu kan kenal lah Vit. Kutu rata sih parek dapur. Kenal ready, kenal ready. Orang ada turun di bawah pohon ini ya.